Ingat kita di hadis di awal-awal mengaji Riyadhus Salihin dulu, hadis tentang orang-orang bertawassul dengan amalan soleh. Ketika gua tertutup oleh batu, jadi dia masuk ke dalam gua, tiga orang atau empat orang itu pemuda, kemudian datang batu besar, tutuplah mulut gua tadi oleh batu besar. Hadisnya sahih. Itu dalil hadis tentang bolehnya kita bertawassul dengan amal soleh kita. Tertutup gua, ketika tertutup gua tak bisa, tak kuat untuk mendorong batu ni keluar, tak bisa, tak kuat, akhirnya berdoalah. Yang satu berdoa dia, ya Allah, aku pernah ya Allah menolong ibu orang tuaku, ya Allah, orang tuaku sakit, akulah yang selalu mengurus orang tuaku, ya Allah, sampai orang tuaku meninggal dunia, ya Allah, dengan amalan soleh yang aku lakukan tu, ya Allah, bukalah pintu gua ini, ya Allah, bergeser batu sedikit. Berdoa pula yang satunya, ya Allah, aku pernah hampir melakukan zina, ya Allah, ketika aku sudah diajak oleh seorang perempuan dan aku berada di dalam kamarnya dan sudah pakai dalam keadaan terbuka, dan aku cepat ingat kepada engkau, ya Allah, dengan amalan yang aku amalkan itu, ya Allah, bukalah gua ini, ya Allah, bergeser pula batu gua sedikit. Ha, itu hadisnya sahih ini. Ha, itu dalil boleh kita bertawassul. Bertawassul menjadikan sesuatu asbab di dalam doa kita. Ha, gitu dia. Jadi ini yang dimaksud. Seorang laki-laki diajak oleh perempuan untuk melakukan perkara yang haram, kemudian dia mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah, maka orang itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berat ujiannya itu. Lah terbuka. Lah dalam kamar dia berdua saja, masih ingat dia dengan Allah. Mesti Allah beri peluang dia untuk ingat kepada Allah. Ha, makanya bisa terbuka daripada mulut gua. Jadi karena dia bertawassul dengan amal salehnya, dengan amal yang dia lakukan itu. Mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala minas sayyiat wal munkarat, daripada kejahatan dan keburukan. Amin ya arhamar rahimin.